Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, sejenak kita bermuhasabah. Perlu kita ketahui, saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan, bahwa kehidupan yang hari ini kita jalani begitu singkat. Ya, begitu singkat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, "Inna a'mara ummati la tazidu an 60 wa 70 sana." Bahwa usia umatku, kata Nabi, tidak akan lebih dari 60 sampai 70 tahun. Toh kalaupun seandainya ada yang lebih dari angka tersebut, maka itu bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala buat mereka. Artinya, begitu singkat kehidupan yang hari ini kita jalani. Dari kehidupan yang singkat ini, sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, pastilah setiap manusia membutuhkan sosok atau seorang teman dalam kehidupannya. Apalagi saat seseorang berada di negeri orang, dalam keadaan terasing di negeri orang. Dia tinggalkan keluarganya. Dia tinggalkan sanak saudaranya. Harta dan kampung halamannya pun dia tinggalkan. Maka keberadaan seorang teman terasa sangat dan amat bermakna dalam kehidupan seseorang tentunya. Maka pernahkah kita bertanya dalam hati kita, dan bahkan kita kadang membayangkan, bagaimana jika seseorang itu dalam kehidupannya tanpa seorang teman? Tentu sulit, saudaraku. Iya, sahabat dan saudaraku, manusia adalah makhluk yang kita kenal adalah makhluk sosial. Dia berkeluarga, bersanak saudara, bahkan bertetangga, bahkan bermasyarakat, dan bahkan bernegara. Dan tentu itu sudah termasuk dari fitrah manusia itu sendiri. Dia membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya saat menjalani aktivitas kehidupannya yang singkat ini. Tentu setiap muslim dan manusia tidak akan bisa hidup sendirian tanpa dia berinteraksi dengan orang lain, ya, yang ada di sekitar dirinya atau lingkungannya dan keluarganya. Bahkan sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, saat kita wafat pun, maka kita sangat dan amat membutuhkan orang lain untuk memejamkan kedua mata kita. Kita itu butuh keluarga, sahabatku. Kita itu butuh teman, sanak saudara, karib kerabat, dan terlebih-lebih adalah teman yang mendorong kita, yang membantu kita untuk lebih baik menuju keadaan dan perilaku yang lebih baik, yang tentunya akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat kita kelak di sana. Oleh karenanya, sahabatku yang kami muliakan, dalam Islam memilih teman itu sangat diingatkan agar kita betul-betul selektif. Kita tentu tidak ingin salah dalam memilih teman. Karena seorang teman itu, sahabat dan saudaraku, memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhiratnya.
Oleh karenanya Islam mengajarkan kepada kita semua agar kita bersikap selektif dalam memilih dan mencari teman untuk menjalani kehidupan kita yang singkat ini. Dan hendaklah kita berhati-hati dalam memilih teman. Karena kita salah dalam memilih teman, maka ini akan mempengaruhi agama kita, dunia, dan akhirat kita. Karena teman pengaruhnya begitu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, saudaraku. Artinya, baik dan buruknya kita itu banyak ditentukan oleh teman-teman pergaulan kita yang ada di sekeliling kita. Sekali lagi, Islam datang mengajarkan dan mengingatkan kita untuk selektif dalam memilih teman. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, iya, Islam datang mengajarkan kepada kita semua untuk selektif dalam memilih teman. Kita masih ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian itu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Bahkan juga kita masih ingat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar bersama sahabat-sahabatnya yang beriman, fakir, kemudian yang senantiasa menyeru dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang mereka harapkan hanyalah ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ini kepada kita semua selaku hamba Allah. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu kepada orang-orang yang senantiasa menyuruh Rabbnya sepanjang pagi dan sepanjang malam, dan yang mereka harapkan hanyalah wajah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitulah petunjuk Islam kepada kita semua, sahabatku, agar kita benar-benar selektif dan benar-benar mencari teman untuk kita bersama-sama jalan, berjalan di kehidupan yang fana dan singkat ini, benar-benar untuk kita bersama kepada orang-orang yang jujur, benar, dan yang senantiasa hanya mengharap ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita masih ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk itu. Nabi perumpamakan seperti orang yang penjual minyak wangi dengan orang yang pandai besi. Kita ingat riwayat dari Abi Musa radhiyallahu taala ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi berkata, mathalul jalisus salih wassu, perumpamaan teman duduk yang baik dan buruk itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahamilil misk wa nafikhul kir, ya, seperti orang yang penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul mis, adapun penjual minyak wangi, imma an yuhdiyaka, dia pasti minimal akan memberi kepadamu hadiah. Wa imma an tabta'amin, atau engkau akan membeli barang darinya.
wa imma antajida minhu rihan thayyiba, atau engkau akan mendapatkan minimal bau wangi darinya. Wa nafikhul kir, sementara pandai besi tentu teman yang buruk. Semisal nafikhul kir diperumpamakan seperti pandai besi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma an yuhriqaka thiyabaka, mungkin bisa jadi dia akan membakar pakaianmu. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha, atau engkau akan minimal akan mendapatkan bau yang tidak sedap atau bau yang buruk dari pandai besi tersebut. Perumpamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan ini begitu jelas kepada kita semua. Artinya tidak ada pilihan yang ketiga, keempat, kelima. Hanya ada dua pilihan. Teman yang baik semisal orang yang penjual minyak wangi. Imma dia akan memberikan hadiah kepada kita semua dari yang dia jual, atau kita akan membeli dagangan barangnya, atau imma kita minimal akan mendapatkan bau yang wangi darinya. Begitulah teman yang baik dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau teman yang buruk, seorang yang pandai besi, imma dia yang akan membakar pakaian kita, atau imma kita akan minimal mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Tentu muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah yang cerdas, jelas tentang wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita yang memilih, apakah kita memilih teman yang baik yang Nabi permisalkan seperti penjual minyak wangi, atau kita memilih teman yang buruk yang Nabi permisalkan seperti pandai besi. Dan bagaimana pengaruh di antara pengaruh dari dua perumpamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam wejangan dan nasihat Nabi yang begitu singkat ini. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, tentu pertanyaan buat kita semua sahabatku, bagi kita hendaklah benar-benar selektif dalam memilih teman dan pergaulan dalam kehidupan kita. Dan oleh karenanya Nabi mengingatkan begitu amat sangat berpengaruh seorang teman yang ada di sekitar kita. Artinya teman yang baik sangat dibutuhkan dan diperlukan. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua di hadisnya yang lain. Nabi mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu di atas agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang hendak dijadikan sahabatnya. Artinya sahabat yang ingin kita jadikan sahabat, teman yang ingin kita jadikan teman, dia sangat mempengaruhi dari perilaku dan pola pikir kita, dan bahkan mempengaruhi kehidupan dunia dan akhirat kita. Sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, ya, seseorang itu akan mengikuti kebiasaan kawannya atau temannya. Karena ada pepatah Arab mengatakan, as-sahib sahib, teman itu sahib, maksudnya menggeret. Kalau yang diambil temannya itu teman yang baik, maka dia akan mempengaruhi kebaikan. Sebaliknya, kalau yang kita pilih teman yang buruk, maka dia akan menggeret kita kepada keburukan yang dia lakukan. Maka as-sahib sahib, teman itu adalah sahib, maksudnya dia akan menggeret.
Maka oleh karenanya sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, jangan sampai kita menyesal di hari kemudian, tentunya di hari kiamat. Kita masih ingat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang di mana Allah menceritakan orang yang zalim penuh dengan penyesalan di hari kiamat karena salah milih teman pergaulannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi," pada hari ketika orang-orang yang zalim itu menggigit jari jemarinya. Maksudnya merasa menyesal. Yaqul, sembari berkata, "Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli khalila. Sekiranya dulu aku menjadikan rasul itu sebagai jalanku." Ya wailata ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah bagiku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman karib kerabatku. Tamin, teman sahabatku. Laqad adallani 'anil dzikri, sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an. Ba'da idja'ani, setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana syaitani lil insani khadhula, sementara syaitan itu senantiasa tidak mau menolong manusia. Bayangkan saudaraku, tentu ayat ini sebagai pukulan dan penjelas buat kita yang jika kita salah dalam memilih teman, tidak selektif dalam memilih teman, maka jangan Anda kelak di hari kemudian, di hari kiamat, akan menyesal, akan menggigit jari, yang dimana kita akan menjadikan si fulan sebagai teman karena kita salah dalam memilih teman dan pilihannya. Wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar akhlak dan budi pekertinya. Bahkan saudara dan sahabatku yang kami muliakan, ayat yang tadi kita jelas, yang kita bacakan itu sebagai bentuk penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang yang menjadikan teman buruk atau jelek sebagai teman atau sahabat dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga yang ada penyesalan kelak di akhirat. Oleh karenanya sahabat dan sahabatku yang kami muliakan, jagalah diri kita hari ini, benar-benar selektif dalam memilih teman, sehingga kita tidak menyesal baik di dunia maupun di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ya, teman-teman akrab itu kelak nanti di hari kiamat, sebagian yang satu dengan sebagian lain itu menjadi musuh baginya. Maka oleh karenanya penting buat kita untuk selektif dalam memilih teman. Begitulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan kepada orang yang dia cintai. Semoga Allah memberikan taufik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.